Terus nih. Hop, hop, pulang. Hop, naik, naik, naik. Terus, heel, zig, zag, zig, zag, zig, zag, zig. Hop. Berapa? 3. Benar, Mas. Panda sama Mochi udah latihan sama Coach Thamrin di FunSmart, itu improvement sama progresnya drastis banget lah. Selama latihan dengan FunSmart ya, banyak banget positif, hal yang positif ya, yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Seneng lah. Pintar, lebih patuh sama ownernya, langsung aja datang ke FunSmart karena di sana yang dilatih itu adalah orangnya. Makanya datang aja langsung ke FunSmart. Bas, buat Bruce, buat Coach Thamrin, terima kasih banyak. Dua ini, anjingnya memang punya kecerdasan luar biasa dan kepatuhan, dan yang pelatihnya juga. Karena kalau cuma anjingnya cerdas tapi pelatihnya kurang oke juga akan fail gitu menurut saya. Dan kalau pelatihnya canggih tapi anjingnya juga nggak bisa menerima pelatihan, ini juga percuma. Jadi saya rasa ini Logan ini perpaduan antara memang kecerdasan anjingnya, kualitasnya begitu bagus, dan pelatihannya luar biasa. FunSmart, tempat yang baik untuk belajar anjing, karena anjing apapun bisa untuk menjadi pinter. Yang penting fun dulu, pasti bisa semangat. Terima kasih FunSmart, anjing saya jadi pintar, terus banyak ketemu teman juga. Dan anjingnya udah tambah pintar, terima kasih FunSmart. Pokoknya fun deh. FunSmart yang sudah selalu mengadakan acara, lomba. So far sih sejauh ini kita puas banget sama FunSmart. Saya tadi melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa betapa kuatnya si Bas nyerang, tapi lalu menjadi cool down dan calm dan stabil. Itu luar biasa. Good job untuk Coach Thamrin. Bergelut di dunia hewan kurang lebih sekitar 25 tahun. Dan saya telah melihat banyak tempat pelatihan. Saya kunjungin di US, di Jerman, dan di banyak negara. Dan saya melihat Bas ini, dia punya keterampilan yang luar biasa, sangat terkontrol. Jadi sukses buat Coach Thamrin, perlu dedikasi yang luar biasa untuk bisa menciptakan seekor hewan dengan kontrol yang luar biasa. Pelatih bernama Coach Thamrin. Saya menjadi terinspirasi untuk menjadi pelatih anjing. Nggak nakal sih jadinya. Tapi ternyata teknik di sini tuh beda dan sangat bagus. Walaupun sama dengan level yang atas, tahu pelatihnya tuh tahu cara compare-nya, cara bersamaan, dan encourage-nya ada. Fun and become smart, ya bagus sekali di sini. Datang aja di FunSmart, saya garansi dah hebat. Stres tuh tidak seperti yang kita pikirkan. Juga di FunSmart itu ada detail, ada jenjang, dan kita hanya ngerti tidak langsung lompat ke level 4, 3, tapi dari pertama. Dan ada tahap kesabaran dan cara mengontrol di mana yang lebih bagus. Datang dah pokoknya, saya garanti nggak bakalan kecewa. Ya, saya sudah alami. Please come, it will be keren banget pokoknya. Dan you nggak bakalan down macam I'll left behind like jelek banget nanti, saya nggak bakalan, karena di encourage, motivasi itu tetap ada. Dan yang lebih menarik, kita menjadi pelatih sendiri. FunSmart nggak bakalan saya punya knowledge saya sendiri, tapi dibagi, share and care. Yeah. Please come join with us. For FunSmart, to keep making the learning fun, not just something where it's negative or like just doing lessons, but also making some fun with competitions and stuff. Makes life a lot of fun. Masuk ke FunSmart Academy untuk bersosialisasi, juga belajar bermacam-macam seperti waktu pertama masuk FunSmart Academy, galaknya minta ampun. Sekarang Zena sudah cukup friendly baik kepada orang maupun kepada anjing kecil. Keren banget, sumpah. Aku jadi tahu dimana ternyata anjing itu bisa dilatih dengan dengan cinta kalau di sini. Jadi bukan dilatih paksa dengan pukulan atau dengan hukuman, tapi di sini lebih ke cinta dan pendekatan. Terbukti bahwa Superbus ini lihat bagus banget dan dia friendly banget dan pinter banget.